putus 13, putus 13. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ajay, tentunya standby di ABF Hobby Channel, channelnya sahabat ABF semua. Kali ini gue ada di Kopdar Konslet di Champion League ya, di Liga Champion, championnya Lovebird. Ini kita ada sama Om Chandra, Chandra B Parfum nih. Kemarin yang apa dapat BOB nih dua kali, satu kali lagi ini bisa dibawa pulang nih, udah nggak balik-balik lagi, jadi hak milik. Ini kita akan kupas tuntas nih siapa yang tadi dibawa sama A dan kemarin dapat BOB dua kali ini, burungnya namanya siapa, terus nanti riwayatnya seperti apa, plus termasuk settingan di factornya nanti kita akan kupas tuntas juga. Nah untuk kali ini sih tadi penampilan yang luar biasa dari awal sampai akhir itu dipersembahkan tadi. Penonton juga terpukau melihat penampilan si Neng ini. Nanti kita akan bahas lah setelah ini. Oke, jangan lupa untuk teman-teman bantu like, subrek, dan komen. Nanti akan kita bahas komen-komen di komentar. Nanti akan kita, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, settingannya gimana, nanti biar langsung Ak Chandra yang menjelasin gitu kan. Oke, langsung aja nih kita tanya-tanya nih. Yeah. Tadi untuk yang dibawa si Neng siapa nih? WS ya? Yeah, Putri WS. Wah, Neng WS nih walang sangit Putri WS ya. Uh-huh. Ini kemarin dua kali juara BOB ya. Jadi nanti satu kali lagi nanti di Depok, jangan lupa tanggal 15. Kalau dapat nih langsung nggak balik lagi nih. Ini bisa diceritain nak untuk kondisi dari Neng WS, dari mana riwayatnya lah, gimana riwayatnya, terus untuk settingannya juga seperti apa, nanti bisa teman-teman biar semangat untuk bikin ke factor lagi gitu loh. Ya Om, makasih banyak udah meluangkan waktu. Siap. WS ini singkatan dari Walang Sangit. Ini asalnya dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Surabaya, Jawa Timur Surabaya. Nah, walang sangit ini dia burung udah mapan, udah mapan, udah ngunci juga. Awalnya sudah mapan. Awalnya sudah mapan, udah ngunci juga di gatangan. Cuman satu tahun kebelakang ini dia nggak pernah digantang lagi sama yang punyanya. Jadi nggak, udah lama nggak dimainin lah ya. Kurang lebih satu bulan nggak dimainin, dia jadiin masteran murai. Soalnya kenapa? Karena yang punyanya ini dia punya kelas mastering murai. Jadi dia fokus ke murai. Sekolah murai gitu ya. Sekolah murai. Dia fokus ke murai. Jadi si WS ini dia nggak digantangin karena kesibukan kerja juga orangnya. Terus dia punya mastering murai juga gitu. Jadi nggak keganteng lah. Nggak ganteng. Akhirnya si WS ini dijadiin masteran murai di rumahnya. Oh, sempat lama itu? Sempat kurang lebih satu tahun. Satu tahun. Nah, dia ada posting juga. Begitu posting, saya dapat juga kabar dari info dari teman-teman yang di sana.
jejaknya juga apal, ini burung seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya masuk, udah masuk transaksi dapat sama saya gitu. Akhirnya cocok dapat sama saya. Cocok, berarti harga deal langsung dibawa ke Bandung. Itu gini Om, ini deal kita transfer, nggak lihat di gantangan seperti apa hari itu atau saya nggak, saya cuma minta foto sama video burung, dong. Saya samain sama video burung dulu dulunya, oh ini bener sama ini burungnya, saya percaya begitu aja. Saya percaya begitu aja, emang di hobi ini kan kita modal kepercayaan. Modal kepercayaan. Saya nggak lihat burung kerja hari itu, nggak lihat minggu itu burung kerja. Saya cuma minta video di rumah, bener burungnya itu, saya udah oke, deal. Saya langsung minta dikirim. Dikirim ya? Kirim lewat kereta itu. Jadi nggak ini sama sekali, nggak ngelihat oh kondisi di lapangan ini nggak ya? Nggak sama sekali. Nah selama satu tahun nggak digantang itu apa ada perubahan itu? Begitu datang ke rumah ada perubahan Om. Ada perubahan. Durasi masih di bawah masih di bawah 2 menit, masih di bawah 2 menit. Saya bawa gantang juga drop dulu selama 2 minggu lah. Dua minggu sampai satu bulanan lah dia mulai baru naik durasinya sampai sekarang. Dari waktu Om ambil sampai sekarang itu yang performnya itu udah berapa kali perform itu? Nah hari ini dia dari awal sampai akhir ya keluar 6 menit tadi ya dari awal sampai akhir. Kemarin juga waktu pas Kopdar Fighter juga ya yang di Bandung. Yang ke-6 ya, Bro. Itu juga sekali nembak 4 menit 50 sekian lah. Ya. Hampir 5 menit, tapi jedanya dia nembak lagi sampai penilaian 7 menit kalau enggak salah ya. 7 menit. Dapat nilai sekitar dapat poin 6 menit lebihan. 6 menit terus kemarin juga di Kopdar Koslet juga dapat saweran juga dari awal sampai akhir. 29 Desember. Desember ya, 29 Desember. Jadi ini bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini perform berarti ini ya. Nih bulan ini Putri WS ini ya. Performnya lagi enak lagi kerja terus. Nah, ini kan dari bahannya udah enak ya ya. Mm-hmm. Terus untuk menstabilkan atau untuk kemarin kan ngedrop terus untuk balikin lagi itu untuk perawatannya gimana sih? Nah. Untuk biar kondisi lagi gitu. Nah. Ini rawatannya dia simple Om, kalau Putri WS rawatannya cuman mandi malam terus diembun. Enggak pakai di apa? Jemur. Enggak kena sinar matahari sedikit pun dia enggak dijemur Om. Jadi dia mandi dia kalau malam kita mandi malam sampai mandinya disemprot malam ya. Semprot malam. Sampai kuyup apa? Sampai basah kuyup Om. Benar-benar sampai drop sampai basah kuyup dia. Kering baru masukin ke dalam rumah. Kering masuk ke dalam paginya subuhnya sudah sholat subuh, beres sholat subuh kita keluarin diembun. Sampai jam sekitar jam 8-an, jam 7 dia biasanya mandi Om. Kita kasih cepuk dia mandi sendiri waktu pagi jadi enggak kena matahari sama sekali ya. Dia mandi sendiri udah beres kering kita masukin. Nah untuk di rumah pakai kandang bulat atau ada jemperan atau mungkin apa pakai kandang kotak gimana itu? Di rumah pakai kandang kotak Om. Pakai kandang kotak cuman dia nggak ada lagi burung di rumahnya. Cuman single. Biar kenapa supaya dia nggak bunyi terus. Soalnya kan kalau pegdar kalau denger musuh tuh langsung. Langsung bunyi terus gitu. Kalau dengar-dengar kan kalau untuk apa burung factory itu ada yang mau di AC atau di apa namanya biar dingin biar nggak terlalu naik birahi itu sampai begitu nggak ditaruh di kamar apa gimana itu? Kalau untuk di rumah sih enggak Om, enggak sampai segitunya, enggak sampai kena AC gitu. Terus ya. Cuman kalau Bandung kan emang kondisinya dingin. Bandung dingin aja. Jadi enggak perlu gitu. Jadi enggak perlu di AC kalau di Tangerang ada yang mau di AC soalnya. Nah, ini di Tangerang barusan saya kan dari subuh berangkat ke sini, datang jam 8, burung dimandiin, udah mandi, masuk full kerodong, double kerodong lagi. Nah, kalau di sini kan cuacanya agak panas nih Om. Panas ya, ini aja keringetan. Iya. Makanya dia tadi saya semprot embun di kerodongnya. Oh, di kerodongnya. Iya, supaya agak adem gitu. Adem, ya. Soalnya kan
cuaca di sini panas juga gitu. Panas. Tapi dia alhamdulillah masih mau bunyi dia. Maksimal. Mm-hmm. Waktu di Bandung aja udara dingin juga maksimal, mm-hmm. di sini Tangerang juga maksimal juga, mm-hmm. kerjanya. Memang burungnya enggak begitu repot ya, enggak yeah. begitu ribet itu rawatannya. Nah, untuk pakan dan exfoodnya ini gimana ini, ya? Kalau pakan Om dia cuman pakan millet putih aja. Millet putih. Airnya juga paling seminggu 3 kali pakai larutan. Jadi biar seger lah ini. Kalau ekstra pudingnya dia enggak pakai apa-apa Om. Jagung, kangkung. Dia enggak pakai jagung, enggak pakai kangkung juga. Di lapangan juga enggak pakai? Enggak pakai. Di lapangan juga saya enggak pakai. Nah, kadang banyak pertanyaan gini Om. Burung jemper itu jemperannya ini harus bisa jauh apa boleh satu rumah itu Om? Kalau burung jemper, khusus burung jemper harus jauh Om. Harus jauh ya? Mungkin beda rumah atau beda ruangan lah. Beda ruangan. Yang penting nggak ngedenger. Nggak denger sama sekali ya? Nggak denger sama sekali. Oh. Soalnya kalau denger udah, pasti bocor terus. Yeah. Birahi makin naik dia. Makin naik. Mm-hmm. Nah itu bro, jadi proses rawatan si WS ini, walang sangit ini luar biasa simple ya. Jadi nggak terlalu ribet. Di cuaca panas, dingin juga alhamdulillah masih jalan aja. Masih jalan Om. Kemarin kan kita BOB itu malam ya, udah hampir 7:30 kalau nggak salah ya, jam 7 lewatan itu. Itu cuaca hujan, ya, dingin di banget. Bandung lah ya. Dingin banget di Bandung, Bandungnya di hampir Lembang lagi ya. Iya, itu ke Setiabudi. Setiabudi. Dia udah bener udaranya dingin udah banget, dingin. Tapi masih alhamdulillah masih mau kerja. Jadi memang di BOB itu memang ya bener best of the best ya, burungnya terbaik lah. Soalnya apa? Udah malam, kerjanya di malam, terus waktu di sana dingin juga, jadi luar biasa lah. Jadi memang yang dapat BOB sampai apalagi sampai 2 kali itu memang udah kualitas lah, kualitas burungnya udah memang bener-bener bagus. Nah ini kebetulan ini 2 kali kita mau main nih ke rumah A, jadi belum sempet ya. Iya, jadi pengen tahu nih di sana udah. Ini juga maaf juga nih sama Om apa Ajay sama rekan-rekannya timnya, tadinya kan katanya mau main nih, udah 2 kali mau main ke rumah hari Sabtu itu saya nggak bisa terus bisa, soalnya agak sibuk juga. Makanya hari ini juga kita ketemunya di lapang ya, di Tangerang ini ya. Juga nge-WA sama Om Najwa, Om saya besok kesana aja kata saya teh, jadi sekalian dibawain lah. Jadi ini biar besok di hari Minggu tanggal 15 bisa diperbutkan langsung di Pondok Terong Depok, jadi bisa langsung lah ke sana aja. Mungkin terakhir nanti memperebutkan, soalnya 3 kali langsung dibawa pulang. Mudah-mudahan ini bisa dibawa balik. Semoga aja insya Allah ntar main di Pondok Terong ya. Ini mumpung lagi kondisi ini ya. Oke, itu jadi rawatan dan waktu di lapangan seperti apa itu? Kalau di lapangan Om, kita lihat cuaca kayak hari ini ya. Hari ini kan panas Om ya. Panas, lumayan ya, tadi bener. Siang panas banget. Nah itu dia di kerodongnya disemprot embun, jadi supaya agak basah biar dia nyaman juga. Dia jauh juga dari burung-burung lain juga. Nah, ini termasuk daerah ini di pojok nih, jauh. Jadi kalau mau ke lapangan harus di calling dulu, ke lapangan mulai. Karena kalau pekter dia dengar bunyi burung langsung lain nyaut, langsung ya? Nyaut, langsung ini juga gitu. Cuman kalau misalnya jaraknya agak lumayan jauh mah nggak terlalu gitu, masih bisa keredam. Kalau dia di rumah bocor nggak sih Om? Kalau di rumah, soalnya kan kandang kota kan nggak di kerodong tuh. Kalau di rumah, kalau sendiri nggak Om? Nggak ya. Di sendiri kita matiin juga lampu tuh. Lampu. Dan satu ruangan sendiri. Iya. Oh. Dimatiin juga lampunya. Lampu. Tapi dia kesorot dari lampu lain. Ada penerangan dikit lah dari ruangan lain. Gitu. Jadi memang benar-benar nggak ada burung gacuan-gacuan yang lain juga dipisah juga. Bunyi itu. Dia tetap bunyi Om. Di rumah juga tetap bunyi. Cuman nggak sebunyi kalau bocor ada, gitu. Cuman enggak sebocor yang kalau ada lawan. Lawannya. Gitu. Kalau ada lawan kan tarung mulu ya. Kalau di rumah dia bisa nyampe 7 menit, Om. 7 menit lebih di kadang otak itu. Iya. Oh. Dia terus aja bunyi. Cuman makanya saya kayak kemarin-kemarin gimana caranya dia supaya enggak bunyi gitu. Meredam, di, ya? di rumah gitu. Biar nanti makanya diakal-akalin, dimatiin lampunya gitu. Tapi dengan mati lampu aman ya? Aman, Om. Jadi meledaknya nanti ngekeknya itu di lapangan, jangan di rumah gitu. Oke bro, jadi terima kasih A Chandra udah menyempatkan membawain trofi langsung, jadi saya nggak repot-repot kesana. Cuman sebenarnya nggak repot ya, kita memang mau pengen silaturahim, cuman belum kesampaian gitu kan, pengen tahu kandang di sana punya kandang ternak atau enggak gitu kan, jadi pengen main lah sebenarnya, cuman
belum kesampaian karena waktu yang masih sibuk lah ya. Iya. Jadi udah terima kasih udah dibawain ke sini. Oke, okay, bro, cukup itu aja ya. Oke, okay, soalnya mau naik lagi nih. WS mau naik lagi. Thank thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.